Yo, what's up guys? Tunan Fit Fam, selamat datang kembali ke Tunan Fit bersama saya, Bobby Ida. Dan hari ini kita lanjutkan seri 5 minutes dengan punggung, tapi hari ini kita pakai dumbbells. Check it out guys. So guys, latihan punggung hari ini kita cuma perlu 2 dumbbells. Aku pakai 5 kilo, kalian juga bisa pakai 2 kilo, 10 kilo, 15 kilo yang kalian punya di rumah aja ya. Misalnya kalau kalian nggak punya dumbbells, gampang, pakai aja botol air. Okay, guys? Seperti kalian udah tahu, kita latihan ini dalam 5 menit, jadi nggak banyak bicara. Kita ada 3 exercises dengan 12 repetisi. Kita lakukan itu 2 kali, jadi setelah 1 round, 30 second rest, lakukan itu sekali lagi, kita udah selesai sama itu ya. Jadi nggak ada alasan buat nggak latihan. Okay, guys, let's get. Kita ambil dumbbell kita, ya. So, kita mulai dengan rows. Barang kita agak ke depan, pantat ke belakang, begini, terus ke atas, okay? Ke perut atas, kita tarik ke perut atas, okay? Kalian ready? Aku siap, let's get it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Ini ya, exercise yang pertama. Yang kedua, kita ganti dari sini ke sini ya. Terus tarik itu bukan ke perut, tapi lebih ke belakang, ke paha kalian, okay? Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, dan 2. Exercise terakhir buat circle ini. So, ambil dumbbellsnya begini, ini buat lower back kalian ya, pantat ke belakang sampai hampir di bawah lutut, ke atas lagi begini, oke? Kita mulai. 1, terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, dan terakhir 2. Sekarang kita ada 30 second rest, abis itu sekali lagi kita sudah selesai guys. So, yang penting di exercise yang tadi kalian lihat, sampai di bawah lutut kalian ya, badan kalian ke atas gitu, terus begini ya, jangan punggung kalian kayak begini, jangan begini ya, tapi lurus ya. Sama kalau kalian tarik, shoulder blades kalian sentuh di belakang, kelihatannya begini ya, sentuh gitu, supaya punggung kalian activated, oke? Kita lihat ke jam. Yes, 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 30 second, let's get it guys, oke? Kalian masih ada? Yes, give it all that we got. Ini round yang terakhir. Okay, ingat, pantat agak ke belakang, badan ke depan, keluarkan dada, posisikan dumbbell begini. 1, ke perut atas. 2, tarik. 3, gampang guys. 4, let's get it. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, dan 2. Ganti posisi dari tangan. Bukan tarik ke perut atas, tapi ke paha kalian. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, dan 2. Bam! Oke? So, ingat guys, yang penting juga, jangan lutut kalian tetap lurus gitu. Jangan ya selalu turun begini-begini, tapi di satu posisi, di situ udah stuck gitu, nggak berubah posisi itu lagi, oke? Okay? Let's get it. 1, let's go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2,
Dan tiga. Sakit banget guys. Wah, punggung aku udah KO. Oke guys, ini punggung dalam 5 menit. Kalian bisa lakukan ini 1-2 kali seminggu ya. Coba ini cuma 5 menit guys, nggak ada alasan buat nggak latihan. Make sure to like video ini, kasih thumbs up guys. Share juga sama teman-teman yang mau latihan punggung. Dan subscribe ke channel ini karena aku akan upload banyak video kayak gini lagi tentang home workout, latihan di gym, motivasi, nutrition, pokoknya semuanya. Okay guys, you know who it is, it's your boy Tonight Fit. Stay fit guys, see you the next time.